Assalamu alaikum guys, welcome to the channel Hazim Sizali. Assalamu alaikum guys, selamat datang kepada semua. So untuk hari ini kita akan buat video full chest workout. Daripada upper chest, kita turun pergi middle, kita turun pergi lower. Full chest workout lah, okay. Daripada first exercise sampai exercise yang ke 6 atau 7, tengok lah, depends, okay. Untuk hari ini, jom. So untuk first exercise kita akan buat incline dulu untuk upper chest. Lalu biar saya akan start upper chest dulu. So, ada orang, ada setengah orang dia akan start middle dulu. Dia buat flat, tapi saya akan start incline dulu. Sebab incline saya lemah sikit. So incline tu selalunya untuk upper chest lah. Incline sebab dia kursi dia akan jadi macam lah. Dia namanya incline, okay. Incline bench press, incline snake machine press, incline machine press, ha, semua incline tu untuk upper chest lah. Kalau decline, itu lower. So, buat first set juga. Malam. Incline atau kursi tu incline, kita boleh tengok kan bench. Kursi kita tu dia bentuk L macam ni, ha, dia bukan bentuk straight je ni, dia bentuk sengit ke atas. So ini kita panggil dia incline Smith machine press. Sebab kita pakai Smith machine, ha, nama machine atas ni Smith machine. So untuk first exercise ni selalunya saya akan buat dalam 4 set. 4 set dalam 8, minimum 8 ke 12 rep lah. Minimum 8 rep, maximum 12. Kalau 10 tu ok lah, tak kisah, minimum hingga maximum 8 hingga 12. Set ke 3. Jadi kau ambil angle dia lah. Malam, set ketiga. Kau akan perhatikan bar ni, dia akan jatuh dekat chest belah atas. Bukan tengah, bukan bawah, okay? Belah atas. Okay, malam. One, yes. One, two, three, one, four, five, one, six, seven. So untuk next set, set kedua kita akan buat middle. Middle chest, tadi kita dah buat apa? Start middle. So, kalau middle kita akan pakai flat. Kalau macam incline kita akan pakai ni. Nampak macam dia ada dia kat atas. Kalau macam untuk middle, kita akan pakai. Dia ada banyak machine, boleh guna machine chest press. Kalau chest press ada yang duduk tu lah kan buat. Boleh juga sama je dia punya function dia. Untuk hari ni kita akan pakai Smith machine press. Kalau kita perhatikan flat,
dia akan straight ya. Dia akan lurus sini. Ini untuk incline. Okay. Kalau sini untuk middle. Tadi nama dia incline press untuk upper chest. Ini untuk middle chest. One. Two. One. Three. Four. Five. Six. One. Seven. Eight. Nine. Last. So untuk exercise yang ketiga, kita akan pakai decline lah. Decline bench press. Bukan bench press, decline smith. Decline smith machine press, okay. Decline ni untuk lower. Untuk nak bagi nampak bentuk bentuk chest tu kan, untuk lower. So kalau ini untuk incline, untuk upper chest. Lepas tu ini untuk middle. Kalau flat untuk middle. Lepas tu yang last kali decline untuk lower chest eh. Kita buat first set. Kursi dia ke bawah. Okay, kepala akan ke bawah, terus kaki akan ke atas. So ni decline lah untuk lower chest. One arm. One. Make sure dia jatuh dekat lower chest ha. Two. Three. Four. One. Five. Six. Seven. Eight. So ni decline untuk last set eh. Kita pakai, tadi kita dah buat 3 plate, lepas tu sekarang kita kurang 5 set. So untuk exercise yang keempat, kita akan buat dumbbell fly incline. Tapi incline dia tak tinggi macam tadi eh. So untuk set 2 kita akan pakai, kita tambah sikit lah sebab kita punya rep daripada 8 hingga 12 kan. So kalau macam tadi kita buat 10, ni kita boleh buat 8 kan. Kita pun maintain 10. Ah,
Set dulu. So untuk last exercise kita akan buat lower chest, iaitu cable crossover. Ambil cable crossover. So ni last exercise kita buat 4 set. Okay. Cable crossover untuk lower chest.